Jumpa lagi dengan saya Natasha, narator AI Cici Cuit Channel, Happy Nice Day for You. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share link videonya, dan yang terakhir klik lonceng notifikasinya, agar kamu selalu berada di hatiku setiap saat. Oke Sobat Cici Cuit Channel, Natasha pamit dulu, all the best buat kalian semua, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Cici Cuit dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan menjelajahi surat Asy-Syu'ara yang sedang diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekarang menjadi fenomenal. Apa sih isi surat Asy-Syu'ara? Nah, kita akan cek satu persatu ayatnya. Benarkah surat Asy-Syu'ara itu adalah surat yang diciptakan oleh Allah sebagai surat untuk para pemusik, sebagaimana yang disebutkan oleh Adi Hidayat dari Muhammadiyah? Kita akan cek satu-satu ayatnya. Benarkah Allah menurunkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik? Mari kita cek satu-satu ini. Ayat 1. To Sin Mim. Ayat keduanya ini. Ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan. Ayat 3, boleh jadi kamu membinasakan diri kamu, mereka tidak beriman. Jika kamu kehendaki, niscaya kamu menurunkan mereka mujizat. Kita cek satu-satu ayatnya. Di mana letak surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik? Benarkah isi surat Asy-Syu'ara itu isinya surat untuk para pemusik? Lihat dan cek satu persatu. Berapa ayat dalam surat Asy-Syu'ara ada kata untuk para pemusik surat ini? Apakah surat Asy-Syu'ara itu diturunkan untuk para pemusik apa untuk Nabi Musa alaihissalam? Lihat dan baca sendiri isinya surat Asy-Syu'ara itu. Ditujukan untuk apa surat Asy-Syu'ara itu? Untuk Nabi Musa atau untuk para pemusik? Baca sendiri isinya. Tuh, lihat. Ada nggak di sini disebutkan para pemusik? Tuh, ada nggak? Di sini tidak ada ayat yang ditujukan untuk para pemusik. Kalaupun ada, mungkin cuma satu ayat setengah atau setengah ayat mungkin. Tapi itu tidak menggambarkan bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat para pemusik atau untuk para pemusik. Coba pikir. Ini percakapan Allah dengan Nabi Musa ini. Musa berkata, Tuhan kamu dan Tuhan nenek moyang kamu yang dahulu itu. Apakah Nabi Musa di surat Asy-Syu'ara berkata tentang musik? Coba pikir. Apakah Allah berfirman kepada Nabi Muhammad tentang para pemusik dalam surat Asy-Syu'ara itu? Coba pikir. Pikir yang lebih dalam lagi. Jika Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat para pemusik, untuk para pemusik, artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada para pemusik. Di mana letaknya ini? Ada enggak tuh Allah mengatakan seperti itu di dalam surat Asy-Syu'ara itu? Tuh. Ayat 38, lalu dikumpulkan ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Di mana pemusiknya? Apa seperti ini isi bunyi dari surat musik yang disebutkan Adi Hidayat dalam pidato-pidatonya itu? Tuh, lihat.
Surat Asy-Syu'ara katanya, surat pemusik. Padahal isinya tentang kejadian Nabi Musa dengan Fir'aun di dalamnya. Apa ini yang disebut dengan surat para pemusik? Di mana ceritanya ada pemusik di sini di surat Asy-Syu'ara itu? Apakah di sini Nabi Musa berbincang-bincang tentang gamelan, tentang piano, apa tentang rebana di sini? Ada enggak di sini kisahnya di surat Asy-Syu'ara ini? Mana surat pemusiknya? Isi musiknya mana? Isi gamelannya mana? Mana cerita-cerita tentang para pemusik, para yang orang-orang yang suka joget-jogetan itu? Di mana ayatnya di sini? Ada enggak surat Asy-Syu'ara isinya tentang membahas tentang musik-musik, tentang not, notasi, genre? Mana isi surat musiknya? Ini cuma percakapan Nabi Musa dengan Fir'aun. Hah? Pikir, apa ini yang disebut dengan surat pemusik, surat para pemusik di Al-Quran yang disebutkan Adi Hidayat? Mana? Bahkan di sini menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Apa di sini Nabi Ibrahim berkata tentang musik, gamelan, piano, notasi, gitar, genre musik? Mana surat musiknya? Mana isi surat musik itu? Seperti apa surat isi musik itu? Di sini tidak ada Allah berfirman kepada Nabi Muhammad di dalam surat Asy-Syu'ara tentang membahas permusikan, alat-alat musik. Mana di sini tidak ada? Layak enggak ini disebut surat untuk para pemusik? Pikir, gunakan akal sehatmu. Kuliah berpuluh-puluh tahun, sampai ke luar negeri, mondok dapat gelar. Ngomong di Indonesia surat Asy-Syu'ara, surat musik, isinya padahal tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Otaknya di mana itu? Mana percakapan tentang alat-alat musik di sini? Mana percakapannya di sini? Ada enggak tentang membahas gamelan-gamelan, alat-alat musik di sini? Ini isinya bukan tentang musik surat Asy-Syu'ara itu. Bagaimana bisa disebutkan sebagai surat pemusik? Dan mana mungkin Allah berfirman kepada Nabi Musa di zamannya itu membahas tentang musik? Lihat sendiri. Ada enggak di sini membahas tentang permusikan di surat Asy-Syu'ara? Kalau ngomong harus dipikir dulu. Malah di sini membahas tentang Nabi Nuh alaihi salam. Dia berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku." Apakah ini yang disebut dengan musik? Pakai pikirannya, pakai ilmunya, gunakan hasil sekolah di luar negeri itu, gunakan. Di mana surat musiknya? Bahkan di sini membahas tentang kaum Ad yang telah mendustakan para rasul. Apakah ini membahas tentang alat-alat musik? Membahas not-not musik? Bagaimana bisa surat Asy-Syu'ara disebut alat musik? Disebut sebagai surat musik sedangkan isinya tentang membahas tentang azab-azab Allah pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Pikir, mana surat musiknya? Ayat musiknya mana? Bahkan di sini di ayat 137 isinya, agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang tua dahulu. Tuh, ini bahkan masalah kebudayaan, kebudayaan jahiliyah di zaman Nabi Musa. Mana surat musiknya? Mana ayat surat musiknya itu? Di mana Allah berfirman yang membahas tentang surat musik? Di mana di surat Asy-Syu'ara?
Bagaimana bisa dia menyimpulkan seluruh isi surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat musik? Sedangkan isinya percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, tentang Nabi Ibrahim yang membahas tentang masalah agama, ketauhidan, ketakwaan, keimanan. Pakai logikanya sedikit. Meskipun bodoh, tapi pakai logikanya. Bisa membaca isinya itu seperti apa surat Asy-Syu'ara itu. Ada nggak di sini membahas tentang musik? Siapa nama orang di sini yang disebut sebagai pemusik? Di surat Asy-Syu'ara, mana, siapa namanya? Bagaimana bisa disimpulkan semua isi surat Asy-Syu'ara itu sebagai musik? Di sini juga tidak ada, mana? 160. Bahkan di sini menceritakan tentang Nabi Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Ini ajaran tauhid. Bukan masalah musik. Ini firman Allah isinya bukan tentang musik, tapi tentang tauhid, tentang agama, tentang keimanan. Bagaimana bisa disebut surat Asy-Syu'ara itu surat musik? Bicara sembarangan, menyimpulkan seluruh ayat sembarangan, cuma secuil dalil yang diambil dari orang-orang Syiah lalu menyimpulkan surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat musik. Bagaimana bisa isinya aja nggak ada kaitannya dengan permusikan? Lihat sendiri isinya surat Asy-Syu'ara ini. Ini adalah isi dari surat Asy-Syu'ara yang dipertentangkan, yang sedang diperbincangkan, yang sedang diubah penyebutannya. Mana surat musiknya? Mana ayat musiknya? Tidak ada di sini. Bicaranya ngomong katanya. Lah memang pasti tidak ada surat Asy-Syu'ara itu dikatakan sebagai surat musik di Al-Qur'an. Ya kalau memang sudah tidak ada istilah kata musik di Al-Quran, ngapain lu ngomong kalau surat Asy-Syu'ara itu surat musik, dodol? Udah tahu, lu sendiri udah tahu itu gak bakalan ada, karena memang gak ada. Yang ada juga penyair. Bagaimana bisa ngomong mengartikan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, dia ralat sendiri dengan ucapannya bahwa di Al-Quran itu tidak ada memang istilah kata surat pemusik. Terus ngapain ngomong ke para jamaah kalau gitu, kalau emang sudah tahu gak bakalan ada surat musik? Kan ini namanya kuda lumping, ngomong kesana larinya kesini. Tuh, ada gak di sini surat pemusik? Gak ada. Dan memang dia sendiri sudah ngomong bahwa istilah musik di Al-Quran tidak ada, katanya, kata dia. Lah memang kalau udah tahu nggak ada, terus ngapain ngomong kalau ini surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik? Gunakan aja pakai istilah yang aslinya, surat penyair, para penyair, menceritakan tentang para penyair. Kan logikanya di situ. Ini udah tahu nggak bakalan ada istilah musik di Al-Quran, tapi masih ngomong istilah surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat para pemusik. Kan ini namanya kayak kuda lumping, ini namanya kayak. Kalau istilahnya kayak gitu, dia sendiri udah ngomong bahwa Al-Quran itu nggak ada istilahnya surat kata musik di dalam Al-Quran. Tapi dia sendiri ngomong bahwa surat Asy-Syu'ara itu untuk para pemusik, surat musik. Artinya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menceritakan tentang musik untuk surat para pemusik. Kan ini gila namanya. Bagaimana mungkin Allah berfirman tentang musik ke Nabi gak ada hubungannya dengan akidah? Tuh, gak ada di sini. Tamat, cuma sampai 227. Coba sekarang renungkan. Siapa yang salah? Apakah
Republik Indonesia, apakah Ustadz Adi Hidayat penyebab pertamanya kegaduhan ini? Dia ngomong surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik, surat musik. Kemudian dia sendiri juga yang ngomong, kalau dicari di Al-Quran tidak ada kata musik. Lah kalau memang tidak ada kata musik, terus ngapain mengubah nama surat Asy-Syu'ara menjadi surat para pemusik? Sudah tahu itu isinya para penyair. Terus ini maksudnya apa? Ustadz Adi Hidayat itu maksudnya kemana ini? Maunya apa? Ngomongnya apa? Tujuannya apa? Kan gitu. Akhirnya orang di bawah itu jadi pada berantem gara-gara masalah seperti ini. Kalau Ustadz Adi Hidayat tidak ngomong surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat pemusik, nggak bakalan ada kekacauan seperti ini, tidak ada pertentangan seperti sekarang, tidak ada kegaduhan seperti sekarang. Kan seperti itu ceritanya. Terus tujuan dia apa? Apa tujuannya? Nah, seperti itu, Sobat Cici Cuit Channel. Saya sendiri masih bingung sampai sekarang. Ini tujuan akhirnya mau kayak gimana gitu? Dia sendiri yang memberi nama surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Dia sendiri juga yang mengatakan bahwa di Al-Quran itu tidak ada istilah kata musik atau pemusik. Terus ini bagaimana? Kan jadi ambigu namanya. Motifnya apa? Apa motifnya ini? Saya bingung ini benar. Yang terlihat sekarang orang di bawah pada gaduh gara-gara ucapan Ustadz Adi Hidayat ini. Seperti ini, tidak ada. Terus sekarang siapa yang bertanggung jawab atas kegaduhan ini? Dia disuruh meralat saja tidak mau. Meralat ucapannya saja dia tidak mau. Malah mau melaporkan orang-orang yang mengkritiknya sama para pencintanya itu dari berbagai daerah. Kan? Akhirnya jadi kekacauan kan akhirnya kayak gini. Coba kalau dia dari awal meralat, bikin video meralat, saya salah mengucapkan seperti itu. Dan memang salah, soalnya dia sendiri sudah meralat, sudah ngomong dari awal. Memang di Al-Quran tidak ada istilah kata musik, yang ada adalah syair. Dan memang itu seperti itu aslinya. Terus kenapa masih ngotot bahwa surat Asy-Syu'ara itu sebagai surat para pemusik? Kan ini namanya kayak gimana ini? Ambigu namanya ini. Surat Asy-Syu'ara isinya menceritakan tentang kehidupan di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam yang sedang berhadapan dengan para Fir'aun, dengan para penyihirnya Fir'aun, para penyairnya Fir'aun. Di sini juga ada tentang kisah Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ibrahim juga ada di sini. Lalu di mana gambaran pemusiknya, di mana? Hampir 200 ayat lebih menceritakan tentang akidah. Akidah yang dibahas di dalam surat Asy-Syu'ara itu tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, dengan bala tentaranya, para penyihirnya. Ini membahas masalah akidah di surat Asy-Syu'ara itu. Tidak ada membahas masalah permusikan, membahas tentang notasi, tidak ada. Lalu di mana kesimpulannya bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat para pemusik? Dari mana datangnya istilah seperti itu, sedangkan isi dari surat Asy-Syu'ara itu surat Asy-Syu'ara itu dari ayat 1 sampai ayat ke berapa 200 berapa itu
membahasnya masalah akidah semua. Coba pikir, bagaimana bisa? Kan seperti ini kan hasilnya. Nah, saya pusing sampai sekarang, kesel. Ya udah, saya komentar saya akhiri sampai di sini saja. Daripada saya stres, mikiran orang-orang gak jelas. Sudah diberi hujah, diberi gambaran, diberi analogi, tidak masuk-masuk juga. Kekeh pada pendiriannya itu. Sama seperti para pecintanya itu. Malah membahas hukum musik yang tidak ada kaitannya dengan surat Asy-Syu'ara. Di surat Asy-Syu'ara itu bukan membahas tentang hukum musik. Kan seperti ini kan. Membela mati-matian orang gak jelas seperti ini. Saya serahkan kepada Allah saja semuanya sekarang. Biar Allah yang menentukan siapa yang salah. Kaum Tauhid yang salah atau kaum Muhammadiyah yang salah. Kita lihat ke depan siapa yang salah. Allah yang menentukan, yang memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Aku serahkan kepada Allah semuanya. Biar Allah yang menentukan apakah kaum Tauhid yang salah, apakah Muhammadiyah yang salah, apakah kaum Tauhid yang benar, apakah Muhammadiyah yang benar. Sudah, saya cukupkan sampai di sini. Sobat Cicicuit Channel, sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.